Nah, seperti ini ya. Jadi ini sebetulnya ini belum diberi doa, tapi masyarakat ini sudah mau berebut, saudara-saudara. Jadi ini sangat ramai sekali ya. Nanti kita bisa melihat keseruannya, saudara-saudara. Jadi acara ini dihadiri juga Wakil Bupati Jombang, Bapak Sumramba, sepertinya ya. Ini baru diberi doa. Amin. 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 Ini yo. Amin, amin, amin. Saya mau ngiyup dulu yo, soalnya panas. Amin. 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 Ini sudah ruame yo. Jadi seperti ini, saudara. Jadi yang hadir di sini, ini yo, saudara-saudara. Ini doanya belum selesai, tapi sudah berebut ya ini ya. Ada yang membawa kresek gede-gede. Oh seperti ini yo. Ada yang membawa kresek. Oh, kerupuk ternyata yang banyak, saudara-saudara. Nah, oh ini yo. Terus kau saya dipilih. Kabeh lebono kresek, ene sing gawa gelangsing, saudara-saudara. Ada yang membawa gelangsing. Lho satu cacu dangi lho. Sing penting tak membawa gelangsing, membawa kresek. Nah ini yo wes pokoknya seru, saudara-saudara. Bukan hanya di sini. Nah, saya mau nyusul-nyusul, saudara-saudara. Wes pokoknya lho ini yo. Lho ini yo membawa kresek. Wes pokoknya ada yang membawa karung. Lulu, kamot, ini kamot, saudara-saudara. Woi, jersi, nah ini katanya jersi, 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 woi, 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 plastik-plastiknya. Dulu ini saudara-saudara yo, ada yang membawa gelangsing loh ini yo. Ini ada yang membawa gelangsing loh. Oh iya, luar biasa pokoknya. Yes. Coba kita cari lagi saudara-saudara. Seru, seru, seru. Ada yang membawa gelangsing loh. Nah ini yo, ada yang membawa gelangsing. Yes, pokoknya. Wow. Kita lihat di bagian sana saudara-saudara. Wes pokoke seru. Lho, iki yo. Enes sing anake ilang barang iki, anake ketinggalan. Lho, ini yo langsung ludes saudara-saudara. Jadi halo. Ini yo langsung kosong. Ini tadi lho ada barang-barangnya. Nah, ini. Adanya dek dari mana dek? Sama dek? Dari Megalo. Adanya dari Megalo. Jadi seperti ini saudara-saudara ya, acara kemerian di sebelah sini loh. Loh, langsung ludes, tidak sampai beberapa menit saudara-saudara, langsung ludes. Padahal ini tadi isinya penuh saudara-saudara. Tadi saya lihat ada yang membawa karung. Coba nanti saya tanya salah satu. Loh ini yo, ini isine bebek yo. Jadi kresek ini loh. Kresek isine bebek loh. Jadi ini membawa berkah. Nah ini salah satu ibunya. Bu seneng bu dapat buahnya bu. Loh ini yo. Isinya apa aja bu? Kerupuk. Oh sembarang kalir yo. Ada kerupuk. Ada mantan apa mawon pak? Sekolah, ulam gitu, kerja, jajan-jajan, geng-geng. Ini acaranya setiap tahun pak geng. Setiap tahun tiga. Oh geng, setahun sepindah pak geng. Pak matur suwun pak geng. Nah ini tadi bapaknya. Oh geng, matur suwun pak. Saliman klien bapak. Terima kasih pak. Ini sudah ludes ya, tidak sampai beberapa menit. Tadi perkiraan saya itu mungkin pembagiannya 5 menit, ternyata ini hanya beberapa detik sudah ludes, saudara-saudara. Hanya beberapa detik sudah ludes. Tadi ada yang membawa karung loh, sampai membawa karung. Nah seperti ini ya. Allahumma sholli. Loh ini ya, acara ini benar-benar
meriah, benar-benar seru saudara-saudara. Loh ini ada yang ngalu om. Nah kita panas ya. Bayar 5.000 loh. Nah karena ini acaranya langsung dibagi-bagi yo. Ternyata jodang ini dipakai setiap tahun saudara-saudara. Setiap tahun dipakai jadi. Loh ini yo. Ini langsung selesai, langsung ludes. Nah ini bapaknya. Pak sampun selesai Pak G. Seneng Pak G acara ini meriah Pak. Nggih nggih. Matur suwun Pak G. Jadi seperti ini. Yang sedekah pun malah seneng loh. Padahal ini dibuat royoan tapi malah seneng. Istilahnya kan berbagi ya. Apa? Tutup notasi buka. Oh nggih. Matur sembah nuwun Pak. Oh nggih nggih. Gimana terus pun Pak, sampai tutup napa? Nah ini bapaknya baik hati, tas saya ditutup. Terima kasih Pak G. Seperti ini saudara-saudara. Pokoknya kalau kesini itu yo, setiap tahun. Jadi kalau hari ini tidak kebagian kita, kita bisa setahun lagi bisa kesini saudara-saudara. Nah setelah selesai. Bagian panitia itu resik-resik ternyata. Coba yo, ini panitia itu resik-resik ini loh. Oh. Nah, ternyata langsung ya. Tidak sampai lah ini ibunya kami leles, kasihan ibunya ya. Ya ini ibunya bekas-bekas leles ini yo. Ngesakno ibu Ewa gak kebagian soalnya ibu kan sudah tua. Seperti itu yo. Kalah karo sing nom-nom. Nah, terus katanya menurut beberapa orang itu ya bekas-bekas ini itu malah membawa itu loh berkah loh. Misalnya bisa buat obat ternyata saudara-saudara. Karena ini didoa-doain. Jadi tidak heran ya kadang-kadang ada orang memungut. Jadi bekas-bekas kerupuk ini dipungut itu ternyata punya itu loh apa dengaran ini. Bisa buat obat katanya tadi yo. Coba kita lihat ke tempat lain ya. Seperti ini nanti kita coba tanya-tanya yo. Pak, ini apa benar diadakan setiap tahun Pak? Betul, betul. Diadakan setiap tahun. Terus ini kan ceritanya dulu kan. Di sini tuh nggak boleh dihapus acara ini. Terus harinya ya gitu tetap hari Jumat Pahing, bulannya tetap bulan Suro, bulan Jowo istilahnya. Apa nih? Nah selanjutnya pun kesenian yang ngoten, kesenian itu selain pun kesenian wayang mboten purun. Walaupun ditanggapaken orkes, menawi tiang mriki wonten hasil bumi sing sekiranya melimpah, kata rezeki kang tambah, akhirnya ini kau. Saya tambah acara orkes, ludrukan, sing penting wayangan ngelimbah ini tetap enten. Ini kemawon. Nah, Pak ini mulai sejak kapan Pak ada rutinan sedekah desa seperti ini Pak? Seingat panjenengan? Seingat saya itu acara rutinan sedekah desa setahun sekali ini kayaknya seumur-umur saya itu dulu-dulunya seumur nenek saya, bapak saya itu sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Ini kan istilahnya masih sakral di sini mas, dihilangkan yang nggak mau, diarahkan ke kesenian lain juga nggak mau. Kita kan setiap desa kan punya istilah ini, punya apa ya, danyang istilahnya kan, yang babat alas desa itu tersebut, ya kan. Jadi dia itu merasa bisa jadi rame seperti sekarang ini kan, dulunya jaga yang ada yang babat alas itu, terus akhirnya dinamakan desa ini kan itu. Memang mas. Kalau menurut orang sini ya memang acara bersih desa atau rutinan ini kan diadakan setahun sekali kan istilahnya juga apa ya, mengucapkan terima kasih pada nenek moyang dulu yang babat alas yang menjadikan sekarang desa jadi rame. Dengan bapak siapa Pak panjenengan Pak? Saya, nama saya asli Bapak Suyarno, saya di sini juga sebagai ketua RT. Ya termasuk waktu ada acara-acara gini ya saya
sama harga ini dituntut untuk ya itulah tuh membimbing jalannya ini acara termasuk ini. Salah satu panitia Pak ya? Iya Pak Nadia, gitu aja Pak, matur suwun Pak ya, terima kasih atas keterangannya Pak ya. Sama-sama.